Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sambungnya perbincangan kita dalam kitab Perisai Muslim. Yang bab yang ke-19, doa ketika sujud. Jadi bila kita sujud, apa doa yang kita nak baca? Bacaan yang 41 dalam sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Nah, jadi maknanya Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Jadi kita baca 3 kali dalam sujud kita kena baca doa ni, zikir ni baca 3 kali. Kemudian baru kita sambung doa lain-lain. Sama ada doa ataupun zikir yang lain. Jadi mungkin kita tertanya-tanya tentang wa bihamdihi itu mari mana. Jadi ada sebagian ulama mengatakan wa bihamdihi itu tambahan je boleh dibaca kerana ada riwayat yang boleh dipegangi. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Bacaan yang ke-42, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Allahumma ghafirli. Ingat doa ni. Doa ni baca ketika mana ni? Ketika dalam rukuk. Mana dalam rukuk ada baca, dalam sujud pun boleh baca dua-dua. Jadi kita ingatlah. Maknanya ini menunjukkan bahawa rukuk kita boleh berdoa dan dalam sujud juga kita boleh berdoa. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghafirli. Maknanya Maha Suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dan dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Maknanya kita puji Tuhan, kemudian kita minta Allah Taala ampunkan kita. Jadi bila kita rukuk, kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung yang Maha Besar. Dalam rukuk, dalam sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Jadi apa hikmahnya di situ? Berbeza. Di antara Rabbiyal Azim dalam rukuk, Rabbiyal A'la waktu kita sujud. Jadi apa hikmahnya? Jadi kata alim ulama kita, dia kata hikmat daripada ditakhsiskan rukuk dengan ta'zim dan sujud dengan a'la, kerana sujud ini ghayatut tawaduk. Waktu kita sujud ialah kemuncak kita tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Muka kita duduk di tempat yang paling rendah sekali. Tempat kita pijak, tempat dipijak oleh orang, tempat orang lalu situ, di situlah kita letak muka kita. Kita letak dahi kita. Kita letak tempat yang paling mulia bagi manusia ni apa dia? Muka dia. Pasal tu bila orang tengok orang, dia tak tengok, oh comel dia tu. Kata mana tengok? Tangan dia comel. Orang tak kata lagi tu, dia tengok muka tu, kelih muka comel, semak dia ni. Ya, kelih tangan. Maknanya, tempat yang paling mulia sekali kita letak, muka kita. Jadi, waktu itu, waktu kita paling rendah sekali kita duduk, maka itulah yang dikatakan Allah SWT, mana kita paling rendah sekali, maka kita pada waktu itu, kita meninggikan Allah. Allah Subhanahu Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Aku paling rendah sekali duduk, muka duduk atas tanah gitu. Jadi munasabah. Itu kata ulama kita, munasabah dengan kedudukan kita yang paling rendah, Allah Taala kita puji Allah Taala yang Maha Tinggi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ini kita telah baca dah, telah huraikan dah dalam perbincangan kita yang lepas tentang dalam bacaan rukuk. Jadi itu dia panggil. Bacaan yang ke-43, Subbuhun Quddus. Rabbul Malaikati Warruh. Maha Suci Tuhan daripada segala keaiban. Yang Maha Suci Tuhan malaikat dan ruh. Jadi penjelasan kita dah jelas dalam pembacaan kita di mana? Subuhun Quddusun, sewaktu penjelasan bacaan yang ke-35 dalam rukuk. Maknanya Allah SWT Maha yang Maha Suci, Tuhan pada malaikat dan ruh. Ruh itu siapa? Kata ulama ruh itu ialah
Jibril alaihissalam. Malaikat tu malaikat, Jibril alaihissalam. Jadi kalau orang tanya apa hikmahnya, disebut lagi. Disebut lagi malaikat, Jibril. Malaikat tu Jibril dah. Jadi sama juga dengan kita. Bila kita duduk dalam majlis, ini nak menunjukkan bahawa kelebihan Jibril alaihissalam. Kalau kita hari ni duduk di dalam majlis ramai-ramai, kalau kita kata yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan, semua orang dalam majlis kita ni tuan-tuan dan puan-puan, masuklah ke? Masuk tak masuk? Masuk dah. Tapi pasal apa dia sebut lagi yang mulia datuk, yang tua, yang ni tuan-tuan, sebut lah ke? Pasal apa? Anak ayahnya orang ni orang hebat lagi. Jadi sama juga al-malaikati waruh. Malaikat tu malaikat semua sekali lah. Tapi bila sebut ruh, ini menunjukkan kepada Jibril alaihissalam, itu lebih besar lagi kedudukan dia. Bacaan yang ke-44. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqah wa sawwarah wa syaqqa sam'ah wa basarah tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarah tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarah wa syaqqa sam'ahu wa basarah tabarakallahu ahsanul khaliqin. Makna dia apa? Ya Allah, kepadamu aku sujud. Jadi tengah kita sujud, kita baca doa ni. Kepadamu aku sujud, kepadamu aku beriman, dan kepadamu aku berserah. Aku sujudkan wajahku ini kepada yang menciptanya. Siapa yang menciptanya? Allah. Dan membentuk rupanya. Siapa yang dia punya arkitek dia? Allah. Serta membuka pendengarannya dan penglihatannya. Kita minta Allah Ta'ala yang membuka pengetahuan. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Allah Ta'ala lah ahsanul khaliqin. Sebaik-baik yang menciptakan makhluk ini siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bacaan yang ke-45. Subhanazil Jabarut wal Malakut wal Kibriya'i wal Azamah. Subhana zil jabaruti wal malakut wal kibriya'i wal azamah. Bacaan ini sama dengan bacaan yang dalam rukuk. Maha suci Tuhan yang mempunyai kekuasaan dan kerajaan serta kebesaran dan keagungan. Jadi boleh katakan bacaan sujud ni, bacaan 42, 43, 45 ni sama. Cumanya perbezaan 44 tu kena tukar sikit lah. Tukar sedikit. Allahumma laka raka'atu yang pertama. Dalam sujud Allahumma laka sajatu, yang dia tengok tempat. Yang tu sujud, yang ni rokok. Bacaan yang ke-46. Allahumma ghafir li zambi كله
diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Maknanya, ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya. Jadi kita minta Allah Ta'ala ampun seluruhnya, kullahu, diqqahu yang kecil, wajillahu dan yang besar. Ada juga terjemahan lagi, diqqahu yang sedikit, wajillahu ay kathiruhu yang banyak. Jadi sama ada besar kau kecil, sedikit kau banyak, yang pentingnya nak suruh hapus semua dosa, tak mau tinggal-tinggal lagi. Yang awal dan yang akhir, hak lama-lama ada pun dosa hapus, dan yang akhir pun hapus. Yang nyata dan yang terselindung. Lengkap tak lengkap doa kita ni? Lengkap. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia ajar satu benda, benda yang cukup lengkap. Minta Allah Ta'ala ampun dosa ni kerana Allah Ta'ala yuhitu bihi ilma. Dia tahu semua benda. Kita ni yang jadi letihnya kadang-kadang, kita tak tahu kita buat dosa. Tak tahu. Ada satu orang, dia minta pandangnya kita tentang benda yang dia nak buat lah. Bila kita sebut jangan bagi, benda ni tak baik, riba. Bila sebut riba, terkejut dia. Dia kata macam mana kita tak perasan. Tak perasan benda tu riba. Itu banyak. Pasal itulah di antara doa lain yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita minta maaf dengan Allah Ta'ala daripada syirik yang dibuat tanpa disedari. Buat syirik tanpa kita sedar. Minta maaf juga. Tengok ni, Allah SWT ajar kepada kita. Nabi SAW ajar kepada kita. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tahu ahsahullahu wa nasu. Ayat Quran itu yang sebut ahsahullahu wa nasu. Allah Ta'ala kira. Allah Ta'ala ada catatan amalan kita. Wa nasu, tuai dia sendiri, lupa dia buat. Lupa tak lupa kita? Terlupa. Kita buat salah, kita terlupa. Tapi suratan amalan kita telah dicatat bahawa saya tak lupa. Allah Ta'ala tidak lupa kepada segala amalan kita. Bacaan yang ke seterusnya, yang ke-47. Allahumma inni a'udzu biridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك و
wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnayta 'ala nafsik. Jadi makna dia, ya Allah, aku berlindung dengan keredaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Sebab reda tu ada murka. Betul tak? Reda lawannya murka. Jadi kita minta berlindung dengan keredaan Allah daripada kemurkaan Allah. Minta mu reda aku, kemurkaan tak mari. Dan dengan keampunan-Mu dari balasan-Mu daripada seksaan-Mu. Minta keampunan dia, tak mau seksaan dia. Balasan mana seksaan? Uqubah. Dan aku berlindung denganmu daripada kemurkaanmu. Ha, jadi aku berlindung denganmu sendiri, minka, daripada kemurkaanmu, ya Allah. Ha. Jadi aku minta melindungmu daripada kemurkaanmu, daripada kemarahan Allah. Aku tidak dapat memuji engkau seperti engkau memuji ke atas diri engkau sendiri. Mana kita puji Allah Ta'ala sebanyak mana pun, tak sama dengan pujian Allah Ta'ala kepada Allah sendiri. Jadi itu yang lebih baik. Jadi seorang ahli hadis, ulama hadis ni, nama dia Al-Khattabi, Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah. Tadi kata apa? Dalam doa ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ista'aza, minta berlindung. Minta perlindungan. Jadi dia minta perlindungan yang pertama supaya Allah Ta'ala lindungkan dengan keredaan Allah daripada kemurkaan Allah. Lindungkan dengan keafiat. Apa makna afiat? Lindungkan keampunannya daripada seksaannya. Redha murka, berlawan. Kata-kata berlawan. Apa ni? Mu'afah, keampunan, lawan dia uqubah, seksaan. Falamma sara ila zikri ma la diddalahu. Bila Allah Ta'ala, Nabi kita sebut wa'auzu bika, habis dah lah. Aku minta melindung denganmu. Dengan apa? Tak ada lah tempat bila melindung dengan Allah Ta'ala, ada nak lawan benda lagi? Tak ada. Keredaan lawan dengan marah. Maka pada waktu itu ista'aza bihi minhu la ghairu. Bila minta melindung dengan Allah, minka, daripada kemurkaanmu sendiri. Tak ada. Dia panggil, tidak ada ayat berlawan di sini. Tidak ada ayat berlawan. Itu kata Khattabi rahimahullah ta'ala. Cantik tuan-tuan. Maksud itulah, kalau bila kita baca doa yang diajar, yang maksud daripada Nabi SAW ini, sangat besar kelebihan dia. Kerana apa? Kerana makna-makna dia itu mengandungi banyak hikmah yang kita tidak tahu. Ini pun kita cuba syarahkan baca-baca ini untuk mencari secebis hikmat yang dapat kita tangkap. Maknanya, istighfar minat taksir, minta ampun dengan Allah Ta'ala daripada kekurangan yang kita buat terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala minta kita ibadat kepada dia banyak-banyak, kita ibadat kurang. Dahlah ibadat kita kurang, kesempurnaan ibadat pula tak apa-apa sempurna. Itu dua. Maknanya kalau ibadat tu sempurna, banyak pula, barulah orang panggil lengkap. Ni dahlah sikit, kurang pula. Allahu Akbar. Jadi wa'auzubika, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala, minka ay min sakhatika. Bahasa tu dalam terjemah dia ibu, daripada kemurkaan kamu. Jadi kita ingat, banyak doa-doa kadang-kadang kalau kita terjemah harfian, kita tidak dapat menangkap makna dia dengan betul. La uhsi thana'an alaika, aku tak mampu nak memuji engkau sendiri, tak mampu. Kita puji setara mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak sampai kepada kehendak Allah. Karena itulah kita kata kama asnai ta'ala nafsik, anta, engkau ya Allah, sebagaimana engkau puji engkau sendiri. Maknanya puji Allah Ta'ala kepada diri dia sendiri itulah yang sempurna, yang lengkapnya. Kita puji ni setakat mana kemampuan kita saja. Jadi di sini Nabi kita i'tiraf bil ajzi anis sana, Nabi kita mengiktiraf kelemahan hamba itu daripada memuji Allah. Karena seorang itu setakat mana kita puji Allah, tak sampai kepada hakikat kepujian yang sebenarnya. Itulah di antara makna kita.
Habis doa sujud, kita berpindah pula kepada doa duduk di antara dua sujud. Mana bila kita sudah sujud, kita bangun baca doa duduk di antara dua sujud. Nah, dipanggil doa bainas sajdataini, doa di antara dua sujud. Apa doa dia? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Payah ni. Mudah benar. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, ya Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah aku. Minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadis ini, Rabbighfirli ini diriwayat oleh Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, tersebut dalam salat malam Nabi. Jadi hadis ini dicerita tentang salat malam Nabi. Dan Nabi kita bangun semaya malam panjang. Wa qiyamuhu tawil bil baqarah wan nisa wa ali imran. Tanda baik-baik itu. Sebanyak mana Nabi kita bangun qiyamul lail, sekadar baca surah al-baqarah, surah an-nisa, surah ali imran. Berapa juzuk tu? 6 juzuk. Bangun. Juzuk dengan baqarah baru. Nisa dengan Ali Imran lagi capu. Wa ruku'uhu allazi huwa nahwu qiyamih. Rukuk Nabi pula lebih kurang dengan berdiri dia. Ya Allah. Sujud dia lebih kurang juga. Jadi di antara apa yang diriwayat oleh Huzaifah yang dia dengar Nabi kita baca di antara dua sujud, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu di antara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Jadi kita baca. Ini menunjukkan bahawa Nabi kita baca lebih daripada dua kali. Tapi dalam hadis ni dia sebut pada kita dua kali. Kadang kalau tengok hadis Huzaifah tu, mafhum dianya banyak lebih daripada dua kali. Tadi tak apa. Kalau kita baca lebih daripada dua kali pun tak apa. Terutamanya kalau kita semaya sore. Ataupun kita semaya di belakang imam, imamnya tak sujud yang kedua. Baca lagi Rabbighfirli. Di antara doa yang panjang sikit lagi, Allahumma ghafirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Allahumma ghafirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Ingat dah ni. Kau lain sikit yang dia baca biasanya. Lain sedikit. Mana riwayat ni tak sama dengan apa yang selalu dibaca oleh sebahagian masyarakat kita. Jadi pasal itulah kalau baiknya, yang baiknya kita mengapa doa-doa ni, ambil yang riwayat yang sahih selalu. Barulah kita tak keliru bila kita baca nanti. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, pimpinlah aku, tambahkanlah untukku, selamatkanlah aku, kurniakanlah rezeki kepadaku dan angkatlah darjatku. Makna dia tu comel berlakon. Makna dia kalau kita nak tengok satu persatu, Allahumma ufili zunubi, ya Allah ampunkanlah dosaku dan kekuranganku dalam melakukan taat. Memang kita kuranglah taat. Warhamni, ya Allah rahmatkanlah aku, kasihanilah aku. Maknanya dengan kesian belas daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sebab amalan kita. Makna kita minta Allah Taala bagi rahmat dengan sebab apa? Dengan sebab rahmat Allah Taala, bukan sebab amalan kita. Au irhamni biqabul ibadati, ataupun kasihanilah aku dengan engkau terima amalanku. Jadi kita catatlah makna-makna dia tu. Wahdini, pimpinlah aku ke mana? Li salihil a'mal, kepada melakukan amalan yang baik. Itu mana li salil amal. Wajburni, mana wajburni? Tambahkanlah untukku. Sebenarnya jabara ni dengan makna kasara, jabar al-azm al-maksur. Seolah-olah kita takut balik tulang yang kita dah patah tu. Jadi seolah-olah kita kata wajburni, ya Allah tambahkanlah untukku ni, sembuhkanlah penyakitku ni,
maknanya daripada segala kekurangan, segala keperluan kita, minta Tuhan tambah, Tuhan lengkapkan. Wa'afini, selamatkanlah aku daripada bala dunia dan segala-segala penyakit-penyakit. Jadi sudah ada dah. Hari ini bila timbul penyakit, semua babi ni macam-macam orang tulis di dinding masjid. Dinding surat duk bagi, dalam internet duk sebar, ini doa semua babi. Doa kita ni doa dah ni. Wa'afini, ai ya Allah selamatkanku daripada bala dunia, bala akhirat, daripada penyakit-penyakit yang zahir dan yang batin, minta dah. Tapi kita tak niat boleh jadi. Bila tak niat dia macam tak jadi. Jadi kena sebut wa'afini. Jadi ingat, waktu baca di antara dua sujud tu, wa'afini tu niat selalu ke sesama babi tu. Dia jadi situ. Ha, ni tak niat ni. Orang ni kalau tak niat dia serah macam tak jadi. Ya. Walhanya kita doa dah. Doa dalam semayah gitu, doa lepas semayah. Tapi bila ada hajat, mesti kena niat. Maya ke apa tu? Maya hajat. Walau hanya kita duduk semaya, itu semaya dah. Ha. Jadi dia tak jadi. Itu di antaranya, tamaklah kita doa ketika duduk antara dua sujud. Yang seterusnya, doa sujud at-tilawah. Ha, tengok. Doa apa tu? Doa sujud at-tilawah. Apa dia sujud tilawah ni? Eh? Apa dia makna sujud at-tilawah? Sujud at-tilawah ni sujud kerana bacaan Al-Quran. Bila kita baca Quran, dalam Quran ni ada beberapa tempat sujud. Tanda baik-baik sikit. Kita nak tanya ni. Hah? Dalam Al-Quran, tulis di kertas tu, di kitab kita. Ada berapa tempat yang kita kena sujud? Bila baca ayat ni, sujud. Apa tempat ada? Tak ingat. Ya. Ha, berapa tempat? Ih, tak jawab belaka pak dia. Ha, tanda baik-baik. Jadi apa makna doa tilawah? Makna doa ketika kita baca Quran sampai di ayat yang kita disuruh sujud. Itu makna doa tilawah. Sujud kerana bacaan Al-Quran, tanda. Sujud at-tilawah maknanya sujud kerana membaca Quran yang ada tempat sujud. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud tersebut. Jadi baca ayat macam mana? Ikut dia. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maksudnya, aku sujudkan wajahku ini kepada yang menciptanya. Siapa dia yang mencipta dia? Eh? Yang mencipta wajah kita ni siapa? Allah. Dan yang membuka pendengarannya. Telinga kita ni sumbak asal bila jadi. Lepas tu Allah Ta'ala belah dia. Dan penglihatannya, mata ni. Nak tahu tengok. Pergi ambil buku-buku sains. Tengok janin dalam perut. Mata dia besar. Besar kau kecil mata? Besar mata. Ha, jadi bila Allah Ta'ala pecah buka mata tu, jadi nampak. Dengan daya upaya dan kekuatannya, kekuatan Allah, Maha Suci Allah, sebaik-baik penciptanya siapa?
Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau salah pencipta tak baik, berat kita ni. Apa kata? Contoh ya, contoh. Kalau Allah Taala ambil hidung kita ni pusinglah kata. Mana agak eh? Mari hujan ke? Lemah habislah kita dak? Ha, lemah. Mandi, betul sah hujan mandi. Nak pergi mandi. Macam mana nak buat? Ha, jadi Allah Taala yang Maha Kaya, dia tahu nak buat mesti kena ikut bawah. Ikut bawah pula dia tak jauh. Kalau dia tak, kalau tak hidung di selingor, selingor duduk sini. Nak makan senang ke payah? Payah. Akak makan ni kena kita tanya hidup dulu. Masih kau manis ni? Basi kau tak basi? Itu. Ah oh, tak basi. Baru mari mulut. Lambat. Oh ni akak tu bismillah sekali dah. Akak dekat hidup. Mulut penganggung lalu sedap. Pak buh lalu. Oh comel tu hebat. Kau tak comel? Siapa kata tak comel? Oh kita tu tak comel. Jadi itu doa Ahsanul Khaliqin. Sebaik-baik pencipta. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baca ayat yang kedua dalam sujud tilawah ni, ha ni biasa kita baca dah yang pertama ni. Yang keduanya apa bacaan dia? Yang jadi masalah kita hari ni tak baca tu, tak baca. Tak sujud pun. Baca Quran pun dak. Ha. Allahumma ktub li biha indaka ajra. Wada'anni biha wizra. واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. Ingat kata Allahumma ktub li biha indaka ajra. Wa wada'anni biha wizra. Waj'alha li indaka zukhra. Wa taqabbalha minni. Kama taqabbaltaha min abdika Dawud. Allahumma ktub li biha indaka ajra. Wada'anni biha wizra. Waj'alha li indaka zukhra. وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. Ya Allah, tuliskanlah bagiku dengannya. Dengan apa? Dengan membaca Quran. Di sisi engkau pahala. Hapuskanlah dengannya, dengan baca Quran itu, dosa-dosa. Jadikanlah ia sebagai simpanan bagiku di sisimu. Minta Allah Ta'ala jadi simpanan apa? Simpanan pahala. Dan engkau terimalah ia, baca Al-Quran kita ni, dariku seperti engkau menerimanya dari hambamu Daud. Siapa dia Daud tu? Siapa Daud? Nabi Daud. Pasal apa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banding baca Al-Quran ni dengan Nabi Daud. Pasal apa? Pasal apa dia tak banding dengan Nabi Nuh? Sebab apa? Sebab Nabi Daud ni suaranya merdu. Jadi dalam kita secara kata bila Nabi Daud baca Quran, habis benda-benda, buru-buru, pakat mari dengar dia baca Quran sedap. Jadi waktu kita ni kena belajar suara sedap kata ni. Baru orang mari dengar ni, kalau suara tak sedap, kalau suara tak sedap ni kita berlagu, tu orang kata teriak. Nah, Allah Ustaz tu teriak dah, padahal dia berlagu. Dia Allah Ta'ala bagi rezeki ke dia tu, maka cantiklah dia. Jadi Allah Ta'ala, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bandingkan banda itu, minta Allah Ta'ala terima baca Al-Quran kita ni seperti terima daripada Nabi Daud. Biarlah suara huduh pun, suara tak baik pun tak apa, yang pentingnya kita baca. Yang salahnya apa dia? Yang salahnya tak baca. Baik, di sini ada beberapa perbahasan, sedikit perbahasan lah tentang bacaan
sujud tilawah ni. Yang ada buku catat, catat dalam buku, yang tak ada buku pun tulis kat mana-mana. Jadi tentang berapa tempat ada sujud tilawah dalam Quran, berapa tempat ada. Jadi dalam Quran ni ada 15 tempat. 15 tempat sujud tilawah. Nampak? Biasanya kalau kita baca Quran tu dia ada tulis dah. Sajadah, mana kena sujudlah tu. Ni masyarakat kita ni dia tahu sujud sajadah tu bila? Pagi jemaah yang dia tahunya. Alif lam mim sajadah, orang lain tak tahu dah. Alah. Pisah nah kalau pagi jemaah tu lorak benar nak pergi masjid pasal nak pergi mai sajadah. Kalau tu imam tak baca sajadah, marah pula tu imam. Apa tu imam ni kacau tak sajadah hari ni. Jangan marahlah. Yang pentingnya kita nak bagi tahu sini sajadah itu dalam Quran ada 15 tempat. 15 tempat nah. Yang pertamanya di akhir suratul A'raf. Satu. Kemudian dalam suratul Ra'di. Dalam suratul Nahli. Kemudian dalam suratul Isra. Dalam surah Maryam. Dan dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ada berapa sajadah? Ah, ini tanda. Kalau ada orang tanya, ada satu surah dalam Quran dua kali sujud sajadah. Surah apa? Hah? Surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj dua kali sajadah. Awal surah ada satu, di akhir surah ada sajadah sekali. Jadi dua kali satu surah tu. Mana kalau kita nak baca surah sajadah ni kak, bersiap sedia selalulah untuk nak sujud ni. Dalam surah Al-Furqan, berapa dah tu? Suratul Namli. Dalam surah sajadah Alif Lam Mim Tanzil kitab. Sajadah surah Sad. Dalam surah Hamim Fussilat. Dalam surah Wan-Najmi Iza Sama'un Syaqqat. Kemudian dalam surah Iqra Bismi Rabbika Alladhi Khalaq. Cukup 15 ni. Ha, 15 tempat. Berapa tempat? 15 tempat dalam Quran ada sujud sajadah. Sujud tilawah. Boleh panggil semua. Sujud sajadah pun betul. Sujud tilawah pun betul. Baik. Soalan yang kedua, apakah adab nak sujud sajadah? Apakah kita sujud sajadah ni seperti sujud dalam salat? Kena menghadap kiblat, kena tutup aurat, kena ada wudu dan sebagainya. Nah, jadi di sini dibahaskan oleh alim ulama kita, apakah disyaratkan sujud sajadah itu seperti semaya? Nah, itu soalan dia. Mengikut dalam kitab Al-Mughni, Al-Mughni kata syarat nak sujud sajadah ni seperti syarat semaya. Kena ada taharah, kena tutup aurat, kena menghadap ke arah kiblat dan kena niat nak sejak nak sujud. Kena niat nak sujud. Aku ni nak sujud sajadah. Jadi diriwayatkan juga daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman kata, kalau orang hid ni orang hak talis mayan. Kalau dia dengar sajadah, dia kena tunduk kepala juga. Kena sujud juga. Jadi itu di antara pandangan fuqaha yang biasa kita dengarnya dalam kitab fiqh, sujud sajadah ni seperti mayat. Jelas ke tak jelas tu? Ini masalah ni. Sujud sajadah ni seperti mayat. Makna kalau kita tengok ayat kita ni nak sujud, kena siap sedia lalu. Kalau orang perempuan, orang lelaki senang dia nya. Orang perempuan kak kena tutup aurat. Kena ngadap kiblat, kena ada wudu. Namun ada lagi ulama lain mengatakan Asy-Syaukani. Syaukani seorang ahlul hadis, di antara kitab dia yang masyhur nama dia Nailul Autar. Nailul Autar ni sebuah kitab yang masyhur syarah pada kitab hadis ahkam. Dan juga seorang lagi nama dia Al-Imam As-San'ani, dalam kitab dia Subul As-Salam syarah kepada hadis Bulughul Maram. Dia kata apa? Tidak ada hadis-hadis sujud tilawah
yang menunjukkan bahawa ianya dilakukan seperti solat. Maknanya bagi pandangan yang kedua ini, sujud tilawah itu tak sama dengan sembahyang. Bila tak lama tak sama dengan sembahyang, maknanya dia tidak perlu kepada wuduk, tutup aurat, tapi kiblat tu kenalah ada kiblatnya. Pasal kita tak boleh sujud ke arah lain. Jadi kalau kita terima yang kedua ini, maknanya tak payah, tidak susah kita. Tapi yang lebih baiknya, kita sujud tilawah ni dengan keadaan kita berwuduk dan tutup aurat seperti sembahyang, itu yang afdal, yang utamanya. Tetapi kalau kita baca dalam keadaan tersebut, dalam keadaan kita tak tutup aurat, tak ada wuduk, ada sebagian ulama mengatakan pendapat ini yang kuat dan boleh kita lakukan sujud tilawah. Kerana sujud tilawah ni bukan salat. Kena tahu situ. Sujud tilawah bukan sembahyang. Tapi kita sujud kerana ayat Quran itu menunjukkan kepada sujud, kita sujud. Apa hikmah dianya? Hikmah dianya kita tak mau jadi seperti syaitan. Syaitan, sebab apa syaitan kena tendai daripada syurga? Kisah apa? Kisah tak saya sujud. Usjudu li Adam. Hei tu, hey, syaitan, sujud itu ada. Aba wastakbar. Aba, enggan. Sombong. Tapi kita manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala, bila kita jumpa ayat Quran yang suruh sujud, terus kita sujud. Jadi wallahu ta'ala alam, tuan-tuan boleh pilih. Kalau kita nak tengok dalam kitab fiqah yang mengatakan sujud tilawah itu seperti salat, maka kita kena ambil pandangan yang kedua, yang pertama. Tapi kalau kita rasa pandangan yang kedua yang mengatakan tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud ini sujud dalam keadaan dia lengkap dengan lain-lain, kerana tersebut dalam kitab sahih Al-Bukhari dalam tafsir suratul Najmi, bawahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca ayat ni, Nabi kita sujud dan orang-orang selain semua sujud, wal musyrikuna, orang kafir sujud juga ikut Nabi kita sujud. Jadi ada setengah lagi pandangan ulama mengatakan sekurang-kurangnya dinamakan salat itu mesti ada satu rekaat mayat. Sujud orang tak nama rekaat. Jadi wallahu ta'ala alam, nampaknya pandangan yang mengatakan sujud tilawah ni bukan salat agak relevan jugalah kalau kita pakai pun, insyaAllah ta'ala. Jadi ya, dia sujud sekali, tidak dua kali. Jadi itu di antara pandangan alim ulama yang ada. Jadi insyaAllah ta'ala kita akan sambung perbincangan kita dalam bacaan At-Tashahud. Baca apa pula tu? Baca At-Tashahud. Kena At-Tashahud apa dia? Apa dia At-Tashahud? Setengah orang ni tak kena At-Tashahud. Dia kata tahayat tahu, At-Tashahud tak tahu. Kena tahayat tak kena At-Tashahud. Siapa dia tak kena At-Tashahud? Tak kena. Tak kena nyanyalah ke dia. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.